Tak kandhani yo, kowe nek tuku opo-opo, aja ngasih ora njaluk izin bojomu. Ndak dadi kaya aku. Dikancingi lawang, ora iso mlebu. Iki mergo aku tuku rak iki. Karo tank 1 meter kali 40 ana 6. Iki aku dadi ora iso mlebu ning omah, dikancingi. Ora oleh izin karo bojoku. Njuk kepiye iki? Aku turu karo kucing iki. Ada. Ya ampun. Mas, dulu itu beli ikannya berapa? Ini ya? Iya. 500.000. Wah, tadi itu toh tak post fotonya di WA. Nah, ada temanku yang lihat. Dia tuh nawar 800.000. Nah, pikirku toh kan untung 300 ya. Lumayan dong bisa buat jajan. Terus dia juga mau ngambil. Besok kayaknya mau diambil sama dia. Iya. Gimana? Kok bingung sih? Ayo gimana? Iya, 800 kan wis berarti 300. Lumayan kan bisa buat jajan. Entar ya, tak ke WC dulu ya. Loh. Iya sih. Mas, ayo makan dulu, Mas. Makan, makan. Wah, enak nih. Iya dong. Ini karena apa ini? Itu ikan yang kamu beli kemarin loh. Yang kamu bilang belinya 150.000 itu. Wah. Kok digoreng? Buat lauk kamu. Aduh. Enak kan, Mas? Enak sih. Tapi kok ikan ini ya? Itu ikan baru, Mas. Iya, 2 hari yang lalu baru beli. Berapa harganya? 700. Yakin? 1 juta. Yakin? Yakin 1 juta. Yakin? 2 juta nih. Oh, ya udah deh, nggak apa-apa. Apanya nggak apa-apa kan? Apanya nggak apa-apa? Tidur Tau apa itu, Mas? Oh, ikan. Ikan lagi. Udah banyak ikan gitu loh, beli ikan lagi. Gak apa-apa toh, ikan terus. Hish. Ya, taruh sini ya. Bikin kopi ya, kamu di depan. Ya. Mana ini kopinya? Lama amat. Ya. Nih. Gak usah ngopi, tak bawain mam sekalian nih. Apa ini? Itu ikanmu tadi. Makan tuh. Ini kan yang aku beli tadi. Iya. Bang, minta jana dong, Bang. Jana maru, Bang, di alamat saya di Gunung Gebang, RT berapa ya, gak tau gua. Di Gunung Gebang, pokoknya Wonokerto tuh pasar ya, pasar Wonokerto. Ya, Bang, monggo, Bang, ditransfer, Bang, aku pengen, Bang, jana maru, Bang.
Aku gak punya ini, cuman asal-asalan aja, Cana, gak tahu Cana apa. Kalau bisa datangkan ya Bang, Gunung Gebang ya Kak. Mata lele, ini namanya memang mata lele, guys. Bukan lele dicongkel matanya terus kemudian ditaruh di dalam tank. Tapi sumpah, jangan masukin ini di dalam tank kalian, karena ini susah dibersihkan. Ini mirip tai, susah dibersihkan. Hari ini aku memandikan maru jumboku. Maru jumboku ini dari Kalimantan, guys. Maru ini lezat dan bergizi bila digoreng garing atau dibikin santan. Pergantian air ini dilakukan 2 minggu sekali. Jangan lupa pasirnya dikopet-kopet biar kotorannya keluar. Jangan lupa digoyang-goyang biar mangap-mangap, guys.